dan selamat datang di alun-alun Kota Bangli dalam acara Tatap Muka Gubernur Bali dengan jajaran pemerintah dan berbagai komponen masyarakat Kabupaten Bangli dalam rangka penyampaian pencapaian pembangunan Bali sebagai implementasi visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Seluruh Klamo Bangli yang saya cintai, sebuah kehormatan yang luar biasa. Saat ini Bapak Gubernur Bali bersedia hadir di tengah-tengah kita. Saya bersama Bapak Wakil Bupati, mewakili seluruh masyarakat Bangli, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Bali atas segala dukungannya dalam mensukseskan setiap program pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Bangli. Sepanjang sejarah gubernur di Bali, belum pernah ada keberpihakan pemimpin Bali seperti Bapak Wayan Koster. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Coke Suwati, saya terus berkeliling kabupaten kota dalam rangka menyampaikan pencapaian pembangunan Bali dalam masa pemerintahan periode pertama yang saat ini sudah memasuki tahun kelima yang dituangkan dalam 44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru. Ini adalah kunjungan yang ke-8 di Kabupaten Bangli. Dan astungkare suasananya sangat meriah dan dapat anugerah hujan. Tepuk tangan. Kita butuh air. Dan Bangli ini adalah penyuburnya Bali. Karena banyak kabupaten di Bali itu diberikan air dari Kabupaten Bangli. Sebagai bentuk nilai kearifan lokal Danu Kerti. Alam telah menunjukkan diberikan hujan pada acara ini. Ini luar biasa. Kita diberikan suatu kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan. Bagaimana kita memuliakan sumber air. Karena Bangli memang merupakan sumber airnya Provinsi Bali. Kita butuh air, tidak ada orang yang bisa hidup tanpa air. Karena itulah kita harus bersabar. Jangan kita karena kehujanan pergi, saya enggak. Karena kita diberikan hujan, itu berarti kita ini diberikan anugerah. Yang harus kita tunjukkan dengan satu komitmen yang kuat. Kita diuji, benar enggak ini butuh air. Kalau butuh air, janganlah kita pergi. Musim panas, kita kepanasan. Di musim hujan, ya kita hujan. Ya memang siklus alam seperti itu. Jadi saya merasa tidak ada sesuatu yang aneh. Terima kasih kepada Bapak Bupati Bangli bersama wakil yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik.
dan juga selama ini kerjasamanya yang betul-betul luar biasa. Ini adalah termasuk bupati yang paling berani memerintah Gubernur Bali. Kadang-kadang datang ke Jaya Saba, suratnya belum nyampe, sudah minta segera disposisi, mana suratnya? Ternyata belum sampai di Jaya Saba. Sampai saya marahin kepala biro hukumnya. Nah, beliau ini adalah kader yang baik, pemimpin yang baik. Dalam 2 tahun pun saya melihat sudah ada hasil yang sangat nyata bisa dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Bangli yang bekerja secara bersama-sama. Tadi sudah ditunjukkan apa yang dicapai dalam 2 tahun dan apa yang akan dilakukan pada tahun 2023 ini sampai berakhir masa jabatannya di periode yang pertama. Tentu saja apa yang sudah dilakukan dengan baik ini harus diteruskan pada periode yang kedua. Karena ini menunjukkan kepemimpinan yang saya lihat sangat baik dan konkret. Ada perubahan wajah yang sangat nyata di Kabupaten Bangli ini. Dan saya pun sebagai gubernur sangat mendukung kebijakan yang dilakukan. Dan tidak saja dari segi komitmen kebijakan, pemerintah Provinsi Bali juga mendukung dengan anggaran dari APBD Provinsi Bali yang disalurkan melalui bantuan keuangan khusus. Hal kedua juga memfasilitasi sumber pendanaan dari APBN sehingga Kabupaten Bangli mendapatkan dana DAK secara khusus untuk pembangunan pasar tematik di Kabupaten Bangli ini. Hanya 2 kabupaten yang dapat di Bali saat ini, tahun ini, yaitu Bangli dan Kabupaten Klungkung. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Ini cirinya pekerja keras. Kalau belum dapat jawaban iya dari Jakarta, terus tiang uberine. Hubungin aluni tulungin malu. Aduh, singidang udang terpaksa banyak ini. Telepon ke sana, hubungin ke sini. Saya datang ke Jakarta, menemui Pak Menteri Astungkare, terwujud. Ini karena semangatnya yang luar biasa. Adik saya ini ya sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri. Jadi memang betul-betul tekadnya sangat kuat dan mau bekerja keras mengikuti irama gerak saya di dalam membangun Bali sebagai Gubernur Bali. Saya berharap kepemimpinannya ini akan terus berlanjut dan saya mohon masyarakat Bangli ini juga secara bersama-sama terus memberikan dukungan agar apa yang sudah dilakukan baik ini dapat diteruskan ke depan. Agar Bangli seperti yang dicita-citakan semakin maju, harus jengah koni. Ya, kan luar biasa. Titiang sendiri terus terang masih punya agenda besar untuk Kabupaten Bangli. Ya. Tapi memang membangun Bangli ini perlu wawasan yang matang, cara kerja yang cermat, dan berhati-hati. Karena Bangli ini dipenuhi dengan warisan adiluhung. Ada Gunung Batur, ada Danau Batur, ada peninggalan-peninggalan warisan budaya, warisan adiluhung leluhur kita di Bali. Yang luar biasa. Oleh karena itu untuk membangun Bali, Bangli ini diperlukan konsep yang matang. Titiang sedang menyiapkan ini agar Bangli nanti bisa dibangun secara holistik sesuai dengan karakteristik dan potensi alam Kabupaten Bangli. Bangli ini adalah masa depan Bali. Jadi jangan kita nyoksak ngawak-ngawak. Sing tadi ngawak-ngawak Bangli ini. Karena ini adalah tempat yang luar biasa. Ini adalah masa depan Bali. Oleh karena itu, kita akan mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bangli ini dengan sangat hati-hati ke depan. Dan Astungkare pada periode kedua
kepemimpinan Titi yang bersama Bapak Cho Oko Sukawati sebagai Wakil Gubernur Bali akan membangun Bangli ini di kawasan Danau Batur, Kintamani maupun juga kecamatan lain di Kabupaten Bangli agar pembangunannya menjadi lebih seimbang antar wilayah yang ada di Kabupaten Bangli. Dan beliau ini Bapak Bupati bersama Bapak Wakil Bupati telah memiliki konsep yang sangat bagus dan orang yang sangat greget. Kadang-kadang larinya lebih kencang daripada apa yang diharapkan. Itulah pemimpin yang memiliki komitmen kuat dan kemauan bekerja keras. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada istrinya yang sangat setia mendampingi Bapak Bupati, Bapak Wakil, dengan istrinya, Ketua DPRD juga, dengan istrinya, dengan sangat setia selama ini dalam mendampingi tugas-tugas Bapak Bupati, Wakil Bupati di dalam membangun Bangli sehingga betul-betul dapat dikelola dengan baik. Asungkare, ini akan menjadi sesuatu yang nyata kita lihat ke depan. Itulah yang dapat saya sampaikan atas usaha dan kerja kerasnya dalam menyiapkan acara ini. Titiang bersama Bapak Cho Oko Sukawati, Wakil Gubernur Bali, mengucapkan terima kasih. Matur suksema. Jalan terus apa yang akan dijalankan dalam acara ini. Selamat malam. Titiang mohon agar kita kembali lagi. Hujannya sudah mau hilang. Sabar sedikit. Basah-basah kan gak apa-apa. Sekali-sekali basah. Jangan kering terus. Jangan kita tinggalkan air. Nanti kita malah kekurangan air, repot gitu. Jadi ini bagus. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian kita bersabar untuk mengikuti acara selanjutnya. Om Santi 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 Om. Rahayu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemimpin Bali kita, Wayan Koster dan Cho Oko Sukawati.